Kita harus fight, itulah kita. Setuju. Kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media, media semua sama kita. Same thing, all the netizen, all the media is all behind us, but we still have two games. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan tidak ada alasan lagi bagi timnya untuk tidak mengalahkan Filipina. Sebab, kemenangan akan memastikan skuad Garuda bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menjamu Filipina dalam matchday pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024, malam. Tak bisa ditawar lagi, saya tegaskan timnas Indonesia haram gagal menang lawan Filipina, ujar Erick Thohir. Jika menang, skuad Garuda membuat sejarah berhasil lolos ke putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk pertama kalinya. Jika gagal meraih 3 angka, tim asuhan Shin Tae-yong harus melihat hasil pertandingan lain antara Vietnam kontra Irak. Di sisi lain, Justin Hubner mengatakan timnya akan jauh lebih siap ketika melawan Filipina. Pemain Cerezo Osaka itu siap mengeluarkan semua kemampuannya demi meloloskan tim merah putih. Saya ingin kita memastikan kita siap untuk pertandingan selanjutnya. Kita butuh memenangkan pertandingan itu untuk lolos ke fase berikutnya. Ya, kami wajib menang, tak ada kata lain selain menang, kata Erick Thohir dalam pernyataan resminya. Meski demikian, Filipina sejatinya tak boleh diremehkan timnas Indonesia. Meski memang di atas kertas, skuad Garuda layak diunggulkan menang di kandang melawan The Ascals, julukan timnas Filipina, pada pertemuan pertama kedua tim di Grup F pada 2023 lalu, timnas Indonesia yang diunggulkan menang. Nyatanya cuma bisa memetik hasil imbang 1-1 di kandang Filipina.